diduga tahanan kendalikan narkoba dalam rutan. Selasa malam, petugas gabungan mendadak melakukan razia seluruh blok rutan kelas 1 Labuan Deli. Dari lokasi petugas menyita puluhan handphone dan satu diantaranya tahanan positif pengguna narkoba langsung diamankan petugas. Razia dedakan yang dilakukan petugas gabungan dari BNN Sumut dibantu TNI Polri melakukan razia di seluruh blok hunian warga binaan rumah tahanan kelas 1 Labuan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuan, Sumatera Utara. Dalam razia kali ini, tak satu pun sudut ruangan blok hunian yang hampir 90% terlibat kasus narkoba ini bisa lolos dari pemeriksaan petugas gabungan untuk menekan peredaran narkoba. Selain melakukan razia blok hunian, petugas juga melakukan tes urin terhadap 16 orang tahanan yang dicurigai, namun satu di antaranya positif menggunakan narkoba jenis daun ganja kering. Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Labuan Deli mengatakan dalam razia blok hunian dan tes urin, petugas menyita puluhan handphone beserta charger, senjata tajam hingga bong narkoba kini telah diamankan petugas. Ini kami sama-sama melakukan penggeledahan bersama dan tes urin. Adapun yang menjadi hasil temuan malam hari ini, kami sampaikan kepada teman-teman pers, ada handphone, ada sajam, headset, charger, dan juga bong, serta dari hasil tes urin, dari 16 orang yang diambil secara acak dari kamar-kamar WBB ada satu orang yang positif diduga mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Selain melakukan pendataan seluruh barang bukti yang nantinya akan dimusnahkan ini, namun dengan adanya razia rutin dilakukan petugas gabungan dapat menekan angka peredaran narkoba yang diduga selama ini dikendalikan dari dalam lapas dan rutan. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.